Ini buat sambelnya ini. Oh. Ini ya karena ya. Buat sambel itu yang bledek gitu. Oke. Ini ya. Saya enggak berani mendekat teman-teman karena ini bledos-bledos sudah masih. Gitu. Jadi mas ya. Mantap. Wah mas ya menu ya. Renteng. Yang ini apa yang ini mas? Lodeh. Oh lodeh, ada lodeh juga. Ini lodeh apa ini mas? Lodeh tewel. Lodeh tewel campur tahu ya. Yeah. Tahu tempe gitu ya. Kalau sebelah itu apa ya sebelah? Soto kuah soto. Oh kuah soto. Lengkap rek menu nang rek. Mantap. Ini soto pakai soto daging atau gimana? Soto daging, soto empal, soto babat. Oh. Oh ini dibuat apa ini mas? Ini lontong balap. Oh buat lontong balap. Berarti menu yang akhirnya gini mas yo? Ini gue menuin. Oh hampir-hampir ini. Ish, ini tetel mas yo? Iya. Pakan babat usus ya teman-teman ya, ini buat soto sama buat nasi babat mas ya, gimana ya? Soto babat juga ada. Mantap ini. Assalamualaikum dulur, jumpa lagi dengan Cak Sawi di Rafa Akhrul Channel. Kali ini aku sudah berada di depan warung yang sangat sederhana ya, namanya itu Warung Gardu Laut Jawara. Tapi tak lihat-lihat dari tadi itu nggak ada laut ya teman-teman. Malah ini area persawahan, alias ini tengah-tengah sawah. Nah, nanti kita tanya sejarahnya gimana kok dinamakan Gardu Laut. Untuk lokasinya ini ya ada di jalan area sawah Pejangkungan, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo. Penasaran dengan menu-menu di Warung Gardu Laut ini? Langsung kita ke sana, kita pesan dan kita nikmati gimana rasanya. Monggo dahar. Ayo, nah ini di bawah keres saya ini ya, lihat ini. Tadi ini tempat nyangkruk ngopi enak ya, rek. Oh, lihat itu. Loh, layalah. Ayo masuk. Nah, ini menunya juga banyak banget, teman-teman ya. Sudah dipampang di depan. Ada nasi babat usus, bebek, paru jerit, paru bledek. Jadi pertama masuk itu sudah dikasih pemandangan lontong pating tumpuk gitu ya. Terus ada ini jajan pasar. Ini sudah mau habis teman-teman. Nah ini mbaknya yang punya ini. Ngopi-ngopi. Keren. Ini biasanya bawa berapa kilo biasanya mas? Kayak Sabtu Minggu 10. Kalau Sabtu Minggu 10 kilo. Apa yang ini mas? Daging. Oh daging. Kalau situ daging berapa ya? 12. 12 ribu. Beda sama minumnya ya? Beda. Ya kan mungkin ban nanti lisat aja. Oh gitu ya. Nanti ada juga ya. Gitu. Ada kok ya. Oh ada. Bawang goreng. Mati iki lho. Wow, enak rek. Nah, ini masra pencidir rek. Ini pakai mangga apa ini? Enggak mesti. Enggak mesti ya. Pokoknya sementing anok ngene iki. Teng. Buka mulai jam berapa pas iki, Mas? Jam 6 sampai jam 3. Jam 6 sampai jam 3 sore. Gak ada libur ya? Libur hari Jumat. Oh libur hari Jumat. Terus ngomong-ngomong ke rumah siapa ini? Mas Bahtiar. Mas Bahtiar. Sudah lama mas warungnya ini mas? Kurang lebih 8 tahunan. 8 tahunan ya. Terus kenapa mas kok dinamakan Gardu Laut ini mas? Kalau nama dari dulu sejak sebelum warung ini ada. Oh namanya itu berarti? Oh. Karena dulu buat petani istirahat tempat ini. Oh, tempat nyangkruk gitu mas ya? Wah mantap. Menunya ada berapa mas? Di sini mas? 10. Ada 10 menu ya? Dalam. Oh. Bungkus mas. Tadi kan berwerek. Ada 10 menu. Tapi yang paling sering
dibeli ini apa mas di sini? Mas? Untuk menu yang paling menu favorit lah. Favoritnya nasi babat. Nasi babat ya. Dari harga mulai berapa mas di sini? 15.000. Sampai? Sampai 25. 25.000. Oke, mantap ini ya. Ini lagi membuat ini ya, paru bledek ini mas ya, okay. Sambal paru bledek sama goreng babatnya ini. Istimewa. Oke mas, semoga dilanjut ya. Mugi-mugi warungnya kita tambah rame male mas. Amin, amin, amin. Terus rezeki sama menjelang terbarokah. Amin. Assalamualaikum. Bawah laut deh. Kali. Oh, ini kloter kedua berarti ini Pak ya? Bari, nanti Pak. Ada lagi. Nanti ada lagi? Ada lagi. 40 kilo. 40 kilo? Istimewa, Rek. Oh, ini masih kebul-kebul kan, Rek. Lontong lodenya. Kalau lontong lode berapa ini, Pak? 10.000. 10.000 ya. Oh, kasih lentok juga berarti, Pak ya. Mantap. Tergantung selera. Minta nambah-nambah juga boleh, Rek. Kasih bawang goreng. Sambal bumbunya. Kalau yang paru bledek ini berapa satu porsi, Pak? 20.000 ya? Iya. Oh, melimpah ini parunya ya. Omboh-omboh potongannya. Kalau yang babat? 15.000. Segini kan ya ini, Pak? Iya. Banyak ya? Kalau saya nambah satu porsi lagi boleh? Boleh. Taruh sini, Pak? Iya, taruh sini. Nah, yang ini yang porsi standar, teman-teman. Kayak gini ya. Tuh. Aku nambah lagi satu porsi lagi. Tuh, jadi sambrek. Jadinya sak lombok lu. Tambah lagi sundel nih. Jadi berapa yang ini, Mbak? Yang ini 30. Yang 30, oke. Ini 20.000. Yang 20.000, siap-siap. Oke, kita makan, makan. Sarapan. Oh. Sarapan pagi. Sarapan pagi. Oh, ini. Ini sarapan semua tuh ini? Iya, oh. Dari Kalimantan ini. Oh, dari Kalimantan. Jauh-jauh tanya ke keren sini. Ini. Oh. Dari Kalimantan Timur, Om. Kalimantan Timur. Nah, ini teman-temannya pesan aku. Ini aku pesan satu porsi nasi babat dari warung Gardu Laut. Dan ini saya minta porsi babatnya ini double, teman-teman ya. Jadi totalnya semua ini Rp30.000. Ini aku pesan double ini. Tuh. Banyak sekali ini. Kalau porsi standar itu harganya 15.000, teman-teman. Mantap. Dan ini aku juga mau menikmati juga yang ini. Paru bledeknya. Ini paru bledeknya ini. Hampir satu telapak tangan saya ini ya. Besar-besar banget. Wah, kita nikmati aja ini ya. Aku mau menikmati babatnya ini ya. Tebel-tebel ternyata, teman-teman. Loh. Tebel-tebel. Oh, langsung kita pakai sambal pencitnya. Tutul selundeng. Monggo, bismillahirrahmanirrahim. Usus. Wah. Untuk tekstur luar dari babatnya ini ya, menurut saya kemerenceng gitu ya, kasar. Tapi waktu penggorengan itu nggak terlalu kering karena saya minta agak basah dikit, jadi enak ya. Pas dimakan itu kerenyeng-kerenyeng empuk gitu. Untuk sambelnya juga seger banget ya. Sambal pencitnya, ada selundingnya juga tambah nyupot banget. Terus nggak bau juga, teman-teman. Ususnya juga enak banget. Aku mau menikmati paru bledeknya ini, teman-teman ya. Paru bledeknya ini, teman-teman ya. Oh, mantap. Lihat ini, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Parunya juga mantap. Terus pertama menyambut itu pedasnya, teman-teman. Hot. Gak salah kalau namanya paru bledek. Terus teksturnya ini luarnya itu agak kering, teman-teman. Tapi dalamnya itu empuk, enak gitu ya. Kita nikmati pakai ini. Pakai nasinya, teman-teman.
Lihat ini, anduknya itu kemerempeng. Iya, nasi soto babat kan. Apa? Mantap, Rek. Selundengnya ini ada manisnya, teman-teman ya. Tadi nyupet banget. Jadi rasanya ini tambah lengkap, manis, asin, gurih. Pedes. Rendo, rendo. Ini kita campur saja, teman-teman ya. Selambel sama selundengnya. Dicampur kayak gini, teman-teman ya. Tambah mantep banget, enak. Terakhir ini ya. Lihat ini, lauknya masih banyak bangetnya. Waktunya pergaduan. Ini langsung ya. Mantap. Wah, untuk nasi babatnya ini mantap banget ya. Apalagi tadi ya, paru bedeknya juga rekomendasi banget. Terus selain itu di sini juga masih banyak menu-menu lainnya, kayak lodeh, kayak soto babat, soto daging, terus ada lontong balap juga. Pokoknya mantap banget. Tempatnya juga enak banget ya, asri di pertengahan sawah. Ya. Kalau teman-teman penasaran langsung datang ke sini aja ya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu sudah bersama saya dan buat teman-teman yang pernah bersama saya, jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya ya. Dan jangan lupa juga follow IG saya Rafa Ur Channel. Salam dan mangan dari Rafa Ur Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Lihat dulu persawahannya. Dan ini teman-teman ya, penampakan dari lontong balap di sini. Berapa lontong balap lagi, Mas? 10.000, teman-teman. Wih, mantep. Itu dapat lentuh gelundung gini ya. Oh, soto babatnya. Mantap. Soto babat berapa lagi? Oh, soto babat 18.000, teman-teman. Mantap. Kalau campur sama harga ini. Kalau campur 25 ini, teman-teman ya. Menu campurnya ini.